Wanita berusia 22 tahun berinisial S, warga Kampung Cibulo, Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, ditangkap polisi karena terlibat investasi bodong. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, mengatakan, S merupakan ibu rumah tangga. Modus investasi bodong yang dilakukannya, melalui ajakan lewat media sosial dan kerabat dekatnya. Kemudian, ia meminta member untuk mengajak korban lain. Polisi mencatat terdapat 60 korban investasi bodong yang dilakukan S. Menurutnya, kerugian para korban bervariasi, mulai dari Rp40 juta, Rp150 juta, bahkan sampai Rp400 juta. Adapun total kerugian yang selesai didata mencapai Rp2,7 miliar, menurutnya, masih dimungkinkan ada korban lain. Saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran, Maruli menjelaskan, modus tersangka mengiming-imingi para korban mendapatkan keuntungan 20-50% dari investasi jual-beli barang jadi seperti pakaian dan barang branded lain. Polisi mengamankan satu karung tas. Maruli mengatakan, tas itu merupakan barang yang dipakai tersangka untuk mengelabui para korban. Saat ini, polisi masih melakukan penelusuran terkait uang investasi yang dipakai oleh S. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya HP 3 unit, KTP TSK, 3 kartu ATM, buku rekening dan juga 118 barang dagangan berupa tas berbagai merek dan ukuran. Kemudian kepada tersangka kita terapkan pasal 372 KUHP dan 378 KUHP atau penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana masing-masing 4 tahun. Ucap Maruli.